Ini ranjau pisangnya masih dipasang ini sama preman cadel. Gimana ya? Soal ranjau pisang di jalan itu urusan saya. Biar tak beresin. Sampean tunggu di sini ya. Pokoknya sampean merem biar enggak lihat pisang. Kalau tahu takutnya kalau ada pisang lewat kan bisa gawat itu ya. Sampean tunggu di sini. Banget, mana masih muda lagi. Kan si Taufan udah jadi pengemis. Pan, lo kenapa begini sih? Pakai pura-pura buta segala, cuma buat dapat recehan. Lo Rena kan ya? Iya gue Rena, kenapa lo pakai pura-pura buta sih? Siapa yang pura-pura buta? Ini nih, tadi mata gua kelilipan. Iya, kalau kelilipan kenapa di sini? Ngapain? Aduh, ini gua mau pulang susah banget ngeliatnya. Gua nungguin sabar. Dia nggak tahu lagi datangnya kapan. Lu anterin gua deh, mau nggak? Gimana caranya? Lu jalan duluan, ntar liatin jalan di depan. Ntar kalau ada pisang bilang gua, biar gua merem. Apa hubungannya kelilipan sama pisang? Lo takut sama pisang? Udah. Lo tuntun aja di depan, ntar gue ikutin ya. Yaudah, gue jalan depan lo gitu. Jalan duluan. Lurus, sini kiri. Mana nih? Kiri, lurus. Apa karena pisangnya banyak banget ini. Topan, bikin kerjaan aja ini. Masa preman ngumpulin pisang? Udah kayak pawang monyet ini, gak bisa kalau pakai tangan ini. Ini kalau bukan buat sahabat Karim, gak sudi saya. Preman tuh malakin duit, ngumpulin sajam, nguasain parkiran, gak ngumpulin pisang kayak gini. Aduh, banyak banget lagi ini. Aduh, apa karena pakai jatuh lagi, ngumpulin dari awal ini saya. Aduh, pan. Akhirnya saya punya good ID. Abah karena saatnya sampean perbaikan gizi. Biasanya makan rumput, sekarang makan banana. Ya bos. Ajak. Tukang pisang buat kasih makan manusia monyet. Tukang buat kasih makan kambing. Sabarin bos. Sabarnya. Iya. Assalamualaikum Om. Sini dia tuh. Om, jawab salam dulu. Itu kan hukumnya wajib. Waalaikumsalam. Yaudah sini dia tuh. Om. Om kok bawa kambing sih? Hah? Om habis tidur sama kambing ya? Yeah, gua habis mandiin kambing. Sini dia tuh. Sini! Gak mau, Om! Om, masa minta duit ke anak kecil sih? Om kan udah pada gede, kan? Ya cari kerja sendiri dong, nanti dapat duit nih. Ceramah, bos. Nekat ya, bos. Boleh sini, Om! Aku nyabar deh! Jangan. Anak pintar. Jit, mundur. Enggak. Itu Iqbal deh, kayaknya lagi digangguin sama preman-preman. Ayo, turun. Enggak. Lepasin. Tahu nih, anak kecil digangguin. Mending lo bertiga pergi. Iya, bos. Berangkat. Om, makasih ya Om, udah nolongin Iqbal. Sama-sama, Dek. Aisyah pasti langsung kelepek-kelepek nih. Lihat keberanian gue nolongin anak ini dari preman. Bal,
Lagian kamu tuh mau kemana? Aku jalan sendiri sih. Ini kak, Iqbal mau ke warung. Disuruh nenek suruh beli gula jawa. Astagfirullahaladzim, kamu tuh kalau misalnya ke warung, aturan tuh minta ditemenin, jalan-jalan sendiri. Nah kalau misalnya digangguin sama om kayak tadi gimana? Ya udah kalau gitu Kak Aisyah aja nemenin ya. Jem. Iya deh kak. Aku anterin Iqbal aja, kamu pulang aja gak apa-apa kan? Kamu kan masih ada urusan sama Rena. Ya itu sih gampang, ntar aku tinggal bilang Rena aja. Oh ya, by the way makasih udah nolongin Iqbal. Karena ada lo aja Syah. Kalau gak ada lo sih, males banget ngurusin tuh preman. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Om. Om, kalau mau pergi, ucapin salam dulu dong, Om. Ini anak kecil udah ditolongin pakai negur gue lagi. Bikin gue tengsin aja di depan Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam.